Tips ampuh untuk istri yang lagi ngambek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu alamat pulang? Dikirain udah lupa sama rumah. Dari kemarin ditungguin gak pulang-pulang. Gimana coba? Kita tuh gak bisa kayak gitu. Kerja tuh ya kerja. Keluarga ya keluarga. Adalah waktu untuk keluarga. Ya bukannya gimana-gimana kan? Kita itu khawatir gitu loh. Misalnya kenapa-kenapa kamu di sana? Kalau misalnya kamu sakit, siapa yang kasih obat? Terus kalau misalnya kamu butuh-butuh kita, kan kita tuh sayang, Pi, sama kamu, Pi. Sayang banget. Tapi kayaknya kamu kan sekolah kota, ngasih kamu banyak ya. Ya udah, kamu keluar kota lagi aja yuk. Kamu keluar kota aja, biar kita di rumah aja ya, oke? Okay? Oke. Okay. Jaga pandangan. Masya Allah, Seng. Cakep banget nih, Allah. Siapa? Ini cewek, cakep banget. Ah, enggak. Apa yang enggak sih? Ih, enggak. Beneran loh. Enggak. Ih, putih banget. Iya, enggak apa-apa, mau putih, mau merah. Beneran, Seng. Ih, lihat deh, bodinya juga aduh goals banget sih ini. Semua orang sih pengen banget nih kayak dia nih, beneran. Seng, lihat deh. Lah, kok dia enggak boleh lihat cewek lain. Kamu cuma boleh lihat istriku aja. Gudul basor jaga pandangan. Enggak boleh. Eh, beneran ini nih ya. Aku izinin kamu lihat. Enggak. Kamu enggak tak bayar kepala emang ya. Jangan gitu. Enggak. Emang kamu ngeliat masa enggak boleh sih gimana sih? Aku kan izinin kamu. Ini lihat. Enggak. Beneran. Buka dong matanya. Ini aku izinin. Hei, Sen. Tuh. Cakep banget. Lihat lo dia. Ketika suami cari barang. Ah, Mi, di mana sih, Mi? Ah. Nyari apaan sih? Ini jam aku. Aku taruh di sini tadi. Ah. Ada, pelan-pelan aja. Enggak ada. Emang aku enggak punya mata apa? Enggak ada, Mi. Ah, ini ada, di mana? Pi. Aduh, kamu cek dulu deh itu di bawah TV, di laci nomor 3 paling atas sebelah kanan. Ya ini mah aku udah lihat, Mi, enggak ada. Ah, elah. Ih, ada di situ. Orang aku yang naruh kok. Awas ya kalau misalnya Mimi cari terus ada. Gak ada. Gak ada. Coba aja cari. Cari kalau ada. Udah dibilang gak ada. Mana mungkin ada di situ. Gak ada. Apa ini? Iya, ada. Gara-gara bahas mantan. Ini kayak aku pernah lihat deh. Siapa nih? Kayaknya pernah lihat fotonya di mana gitu. Oh, Heru. Itu loh, yang dekat sama aku yang lumayan lama. Yang sebelum mama kamu persis. Oh. Dia tuh gimana ya? Aku jadi ingat sama dia lagi. Baik banget soalnya dia tuh orangnya. Jadi tiap kali misalnya aku pergi dulu tuh ya pas zaman aku kuliah gitu ya. Terus dia tuh jemput aku terus. Misalnya aku pulang jam 4 gitu ya. Dia tuh jam 4 kurang 10 menit tuh udah standby gitu loh. Makanya aku tuh kayak kamu tuh jadi ingat sih. Nanti dia teman dekat sama Ria sama si Ira. Ira. Ira mana? Sama Ira, Mi. Yang mantan kamu itu. Iya, mantan aku. Nah, dia tuh orangnya Mi. Sama Ira gak pernah ketemu lagi kok. Mimi. Keperluan istri vs keperluan suami. 29.5 tambah 21 kurang 45 tambah 20 tambah 11 jadi 152. Jika gaji suami 10 juta. Suami 10 juta. 3 juta untuk kebutuhan rumah. 3 juta. 3 juta untuk istri. Berapa sisa uang suami? 4 juta. Maaf, uang istri berapa tadi? 3. Suami? 4. Cuma segitu doang istri. Semua buat kamu tuh. Sisanya mana? Ingat, uang suami, uang istri. Udah. Masih ada? Semua. Ambil semua. Ini game apaan? Ngambil baju di lemari.
Astagfirullahaladzim Pipi. Aduh, kebiasaan banget. Kenapa sih laki tuh ya nutup pintu aja tuh susah banget deh. Ini semua berantakan semua. Ya Allah, ngeberesin tiap hari deh. Pipi, sini-sini, aku ajarin dulu ya. Ini kamu tuh ngambil baju kayak gimana sih caranya? Nih, aku ajarin ya. Please, diikutin. Jangan sampai gak diikutin. Jadi caranya begini. Nih, diangkat bagian atasnya. Terus tarik deh bagian bawahnya. Bisa tetap rapi kan? Bisa. Oke. Okay. Bisa ya? Emang ya, kalau laki-laki tuh suka gitu ya. Duh, baju samaan sama Mimi kayak anak sekolah. Lihat yang lain nih. Kata Mimi, diangkat dulu, baru ditarik. Oh gitu, oke. Diangkat dulu pelan, baru ditarik. Ngamuk ini pasti Mimi nih. Mana orang ini? Ini pakai cara kamu. Meling-miring kan, dari berantakan. Mimi kalau marah bawaannya ingin banting barang. Loh, kok gak ada sih? Ini best seller banget loh. Halo, Ti? Kok ini bisa gak ada sih stoknya? Iya, di gudang kemana masih ada. Kamu gak boleh kayak gitu dong. Tuh, pakai dimatiin segala lagi. Ini kalau lagi emosi pengen banting-banting barang tuh gak sih? Sayang. Ini juga mahal. Ketika suami disuruh milih baju istri. Pipi, bantuin aku dong pilihin baju. Bagus yang mana? Yang biru atau yang hijau? Kamu sukanya yang mana? Ih, gimana sih orang nanyain kamu, kamu nanya balik. Ini pilih. Ini aja deh. Yang biru ini? Tapi kayaknya gemukan deh buat aku. Gimana menurut kamu? Ya udah yang ini. Tapi kan ini kayaknya gak matching sama kamu nanti. Kamu nanti pakai bajuan apa? Ini. Jadi mana dong? Ya udah terserah kamu pakai mana aja nggak apa-apa. Itu mah biasa laki-laki emang kalau misalnya malas ditanyain. Yaudah dong please yang biru apa hijau udah. Ini. Gitu aja susah banget. Kau kan jadi deg-degan ya oleh baju. Few moments later. Ya Seng, aku udah siap. Alhamdulillah berangkat juga akhirnya. Bantuin aku dong pilihin baju yang biru atau yang hijau. Buruan. Iya. Sakit. Ada yang bini-bini.